بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. أما بعد، فأقول وبالله التوفيق والهداية. حاضرين kaum muslimin wal muslimat، jamaah salat zuhur Masjid Pusdai yang sama-sama mengharapkan ridho dan rahmat Allah. Tidak henti-hentinya pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan nikmat dan karunia Allah yang tiada terhingga banyaknya. Di samping nikmat yang paling besar dan paling agung yang Allah berikan kepada kita semua, yaitu nikmat iman dan Islam, tidak kalah penting untuk kita syukuri pada saat ini nikmat sehat wal afiat dan juga nikmat kesempatan, sehingga dengan berbagai nikmat itu pula pada siang hari ini kita mampu memenuhi undangan Allah untuk sama-sama hadir di masjid ini melaksanakan salat zuhur berjamaah dan kemudian dilanjutkan dengan kuliah 7 menit yang rutin dilaksanakan di Masjid Pusdai Jawa Barat ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada suri tauladan dan bagi kita semua, penutup para nabi dan rasul yang tidak akan pernah ada nabi lagi setelah beliau, khatamin nabiyyin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'it tabi'in. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, tingkatan yang paling tinggi ketika kita mempelajari konsep keimanan dan kemudian juga konsep keislaman, maka kita mendapati tingkatan yang paling tinggi itu adalah ihsan. Kalaupun sering disebut dia menjadi yang ketiga, tetapi sesungguhnya kalau disebut sebuah gradasi atau sebuah tingkatan, maka tingkatan yang paling tinggi maka sesungguhnya adalah ihsan. Jadi pantas ketika ada satu konsep yang dipelajari, iman, Islam, kemudian ihsan. Pertanyaannya kemudian, apa yang dimaksud dengan ihsan? Berikut ini saya ingin mengutip pendapat Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr. Beliau menyampaikan bahwa yang dimaksud dengan ihsan itu adalah kemampuan untuk melakukan amal dalam bentuk yang paling baik dan paling indah, baik dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala maupun dalam bermuamalah kepada manusia. Itu definisi ihsan menurut Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr. Hadirin wa hadirat yang berbahagia, dari definisi ini terlihat bahwa ternyata ihsan ini ada dua. Yang pertama, ihsan dalam hubungannya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian yang kedua, ihsan dalam kaitannya berbuat baik kepada manusia. Tentang ihsan kepada Allah, hal ini dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah menyatakan bahwa ihsan itu anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Yang dimaksud dengan ihsan kepada Allah itu adalah engkau menyembah Allah seolah-olah engkau mampu melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jika pun kamu tidak sanggup untuk melihat Allah, ketahuilah sesungguhnya Allah Maha melihat kepadamu. Gitu. Ini yang dimaksud dengan ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa?
apapun profesi dan jabatan kita, kemanapun kita melangkah, maka kita akan selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita tidak akan berani melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena selalu saja kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dalam bahasa lain disebut muraqabah. Muraqabah itu artinya selalu diawasi, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ingin terus melakukan kebaikan, ingin terus melakukan ketaatan kepada Allah, ingin melakukan ibadah dan amal soleh kepada Allah, kemudian menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang dapat mendatangkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dimaksud dengan ihsan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, ihsan kepada manusia atau kepada makhluk, khususnya kepada manusia. Hal ini juga dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna keimanan seseorang di antara kalian sampai dia mampu mencintai saudaranya sesama muslim seperti dia mencintai dirinya sendiri. Ini maksudnya ihsan kepada manusia itu seperti itu. Sampai kita mampu mencintai saudara kita sesama muslim, saudara kita sesama mukmin seperti halnya kita mencintai diri kita sendiri. Dalam bahasa sederhana, mungkin ketika kita menginginkan sesuatu yang baik, maka kita memberikan sesuatu kepada saudara kita sesama muslim sama persis seperti yang kita inginkan. Artinya, kita tidak mau dicela, kita tidak mau dihina, kita tidak mau dicaci maki. Berarti pada saat yang sama, kita juga tidak akan pernah melakukan cacian, celaan, hinaan kepada saudara kita sesama mukmin. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, hal yang menarik kemudian ternyata ketika saya membaca salah satu tafsir, yaitu tafsir Fathul Qadir Ibnu Abi Hatim, beliau menukil perkataan dari Asy-Syaukani bahwa ternyata cikal bakal ihsan ini sudah ada sejak zaman Nabi Isa alaihi salam. Artinya Nabi Isa pernah ditanya, apa definisi ihsan itu apa? Kemudian Nabi Isa pada saat itu menjawab, ihsan itu adalah ketika kamu mampu membalas orang yang berbuat jahat kepadamu dengan kebaikan. Atau dengan bahasa lain, ketika kamu membalas kebaikan seseorang, maka itu tidak termasuk ihsan. Itu hal biasa. Yang dimaksud dengan ihsan itu adalah ketika kamu mampu membalas orang yang berbuat jahat kepadamu dengan kebaikan. Itu adalah ihsan yang sesungguhnya. Hadirin wa hadirat yang berbahagia, kemudian apa hikmah dari berbuat ihsan? Subhanallah, ternyata sangat luar biasa. Apabila seseorang mampu sudah melakukan ihsan, dirinya sudah sanggup ihsan, maka jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan selalu bersama-sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana Allah nyatakan dalam Al-Qur'an surah Al-Ankabut ayat 69, di penghujung ayatnya Allah menyatakan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha lama'al muhsinin." Sesungguhnya Allah akan senantiasa bersama-sama dengan orang-orang yang ihsan. Kemudian di penghujung surah Ali Imran ayat 134, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyatakan, "Wallahu yuhibbul muhsinin." Dan Allah sangat menyukai orang-orang yang berbuat ihsan. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, mudah-mudahan kita dengan segala ikhtiar dan kemampuan kita terus-menerus berusaha untuk menjadi hamba-hamba Allah yang muhsinin, senantiasa berbuat ihsan, senantiasa berbuat baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menampilkan amal yang paling baik dan paling indah kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik ihsan kepada Allah maupun juga ihsan kepada makhluk sesama manusia.
Dengan demikian kita akan dikelompokkan menjadi hamba-hamba Allah yang akan senantiasa bersama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Demikian renungan singkat yang dapat saya sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.